terima kabar Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law kepada Presiden Republik Indonesia. Hidup Jawa Barat! Purwakarta, 8 Oktober 2020. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Kemudian surat rekomendasi berikutnya untuk KCSPN. Kemudian surat rekomendasi berikutnya untuk DPC FSPMI. Saya kira itu yang tadi sudah di dalam. Untuk itu, kalau keinginan Bapak Ibu hadir di sini untuk meminta rekomendasi dari kami selaku wakil Bapak Ibu sekalian sudah kami penuhi, tentu kami berharap hari ini niat Bapak Ibu kesini sudah terlaksana, sudah hadir, sudah selamat sampai di sini. Kemudian surat rekomendasi sudah kami keluarkan. Untuk itu kami mohon, setelah ini silakan Bapak Ibu pulang dengan tenang, karena surat rekomendasi sudah kami keluarkan. Bacakan! Bacakan! Siap. Surat dengan kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 11, Siganea, Jatiluhur. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Nomor surat 560/882/DPRD. Sifat penting perihal rekomendasi. Dengan hormat memperhatikan tuntutan serta menindaklanjuti hasil audiensi keluarga besar KSPSI Kabupaten Purwakarta dengan DPRD Kabupaten Purwakarta pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 di gedung DPRD Kabupaten Purwakarta tentang aspirasi dari DPC KSPSI Kabupaten Purwakarta perihal penolakan dan pencabutan melalui Perpu atas disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini DPRD Kabupaten Purwakarta memohon agar pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu untuk mengkaji ulang atau menunda atau membatalkan sebagian atau seluruhnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja serta mengakomodir tuntutan yang disampaikan oleh para pekerja keluarga besar KSPSI Kabupaten Purwakarta sebagaimana terlampir sebelum Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diundangkan dalam lembar negara. Berkenaan dengan aspirasi pekerja tersebut, maka DPRD Kabupaten Purwakarta merekomendasikan agar kiranya pemerintah berkenan untuk mengabulkannya. Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat diperhatikan. Atas perkenannya kami haturkan terima kasih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, Wakil Ketua Sri Puji Utami. Ini saya buatkan satu persatu. Kalau tadi sahabat-sahabat mendengar ini tentang aspirasi DPC KSPSI, juga ada dua surat yang lain yang ditujukan untuk KC FSPMI dan DPC SPN. Saya kira seluruhnya yang Bapak Ibu untuk hari ini kehadirannya di DPRD sudah alhamdulillah terpenuhi. Tentu sekali lagi saya selaku pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta
beserta seluruh anggota DPRD Purwakarta berharap Bapak Ibu setelah ini sekali lagi silahkan pulang dengan tenang, ya, silahkan pulang dengan tenang. Untuk selanjutnya mekanisme akan dilaksanakan melalui perjuangan di masing-masing sekretariat. Saya tadi sudah sampaikan bahwa secara normatif perjuangan teman-teman yang bisa dilakukan ada dua hal, yaitu mendesak pemerintah untuk mengeluarkan perpu, yang kedua melakukan gugatan atau judicial review kepada MK. Dan surat rekomendasi yang kami keluarkan ini merupakan salah satu komponen sebagai dokumen tambahan perjuangan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu selanjutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sampaikan salam hormat dan kami pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta untuk seluruh keluarga Bapak Ibu yang ada di rumah. Sekali lagi, semoga perjuangan Bapak Ibu sekalian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dalam perjuangan ini diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kemudahan. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat berjuang. Tetap semangat. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada anggota dewan yang sudah membuat rekomendasi. Cuman permintaan kita dari buruh adalah satu, ini jangan sampai seperti yang sudah-sudah, kita kena tipu lagi. Rekomendasi ini harus sampai ke atas, jangan sampai menjadi berakhir di tong sampah. Ini yang sudah-sudah. Makanya sekali lagi, ini disaksikan oleh para buruh, LSM, warga masyarakat Purwakarta. Hari ini rekomendasi itu betul-betul harus diperjuangkan oleh para anggota dewan. Itu saja dari kita. Baik, mohon izin Bu Sri, saya harus mengklirkan terakhir. Baik, rekan-rekan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, saya mewakili DPC KSPSI. Tadi memang telah diterima dengan sangat responsif oleh seluruh anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Purwakarta, dan surat sudah saya terima. Saya sudah cek konsiderannya seperti apa, kelengkapan dan kesannya seperti apa, insya Allah ini sah. Dan ini surat ditujukan kepada Presiden untuk segera menerbitkan perpu. Aksi kita hari ini bukan hanya di Purwakarta, di seluruh kota yang ada di Indonesia itu melakukan yang sama. Sehingga syarat keluarnya perpu menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 adalah keadaan genting. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dianggap genting kalau mereka yang di atas sana memikirkan rakyat buruh Indonesia. Dan hal lainnya, usaha yang dilakukan adalah kita akan mengajukan uji materi atau judicial review. Salah satunya adalah ini nanti dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, atas nama perwakilan DPC KSPSI Kabupaten Purwakarta, saya berterima kasih kepada seluruh anggota dewan yang ada. Di sini ada Bu Sri Puji, Kang Dedi, kemudian Kang Daseng, Pak Arif, dan Pak Hairul Amin, dan Pak Amidin. Demikian, terima kasih. Dan saya instruksikan kepada semua keluarga besar saya, khususnya FSPT KSPSI, jaga bahwa kita sudah berjanji melakukan kegiatan ini untuk aksi Unras Damai. Setuju? Sepakat? Karena hasil telah didapat. Pun demikian, kepada elemen-elemen lain yang melaksanakan hari ini, tolong jaga aksi ini adalah damai. Ketika saudara-saudara melakukan hal-hal di luar yang kami tegaskan tadi, maka akan berhadapan dengan kami. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Saya terima kabar Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law kepada Presiden Joko Widodo. Hidup Jawa Barat. Kurang mau ngomong partai ya.
Terima kasih kepada semua teman-teman. Hasil kita hari ini telah mendapatkan hasil yang kita maukan. Selamat untuk kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat. SPM, sampaikan salam hormat kami kepada Ketua BPD. SPM juga sama kepada KCN-nya, walaupun kita tidak ketemu, tetapi saya yakin perjuangannya masih tetap sama. Mahasiswa, terima kasih telah membuat aksi damai ini menghasilkan hasil yang lebih dominan. Pada anak-anak SPM, OJK 1.